Doa tasyakuran antar Rafiq daftar balap Wagub Kepri Pilkada 2024 dampingi Muhammad Runi. Warta Kepri, Go, ID, Karimun, Aunur Rafiq semakin memantapkan diri menjadi bakal calon wakil gubernur Kepulauan Riau pada perhelatan Pilkada Serentak yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 mendatang. Mohon doa restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Bumi Berazam hari ini untuk berangkat menuju Batam, ujar Rafiq seusai menggelar syukuran dan ramah tamah di Telaga Timar, Sungai Lakam Barat, Karimun, Selasa, 27 Agustus 2024. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 akan berangkat ke Tanjung Pinang guna mengikuti tahapan pilkada menuju kantor KPU Kepri, tambah Rafiq. Dirinya digadang-gadang sebagai bakal calon wakil gubernur Kepulauan Riau mendampingi HM Rudi pada kontestasi politik 2024. Pada pagi hari ini, kami berada di rumah kediaman ini di Telaga Timar, Sungai Lakam Barat, dan berangkat tasyakuran untuk selamat. Kami akan berangkat menuju Kota Batam dan Kota Batam kita sedang untuk proses menuju pada yaitu pendaftaran di KPU yang semula akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 jam 14.00 WIB di KPU di Provinsi Riau. Mohon dukungan, mohon doanya, insya Allah mudah-mudahan kami bisa mewakili pada pendekar ini untuk mengabdi di Provinsi Riau sebagaimana saya sampaikan tadi. Dan juga tokoh kita, orang tua kita, anak kita, Bapak Haji Basyurun yang juga memberikan semangat dan dorongan kepada kita semua. Masyarakat sendiri. Insya Allah, berangkat saya bisa berangkat. Saya minta maaf, tunggu ya, kapan. Terima kasih semuanya. Mohon. Ya, Pak. Oh, jadi, mudah-mudahan lah, teman-teman semuanya, kita bisa bersama lagi. Ya. Hari Kamis, saya pulang lagi sini. Ya, setelah berapa. Ya. Atau tasyakuran Bapak Dr. Haji Aunur Rafiq S.Si sebagai calon wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau bersama Bapak Amin akhirat hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati. Atau tasyakuran Bapak Dr. Haji Aunur Rafiq S.Si sebagai calon wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau bersama Bapak